Dua peserta terakhir akan tampil di segmen ini. Kita akan langsung menyapa Muhammad Rifki Milzam asal Serang, Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya nih Rifki dan kakak ini ya? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap ya untuk tampil? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Nah kalau gitu kita lihat bagaimanakah persiapan dari Muhammad Rifki Milzam berikut ini. Baik, oke ini manggilnya apa nih Kak Rizal? Di babak penyisihan Kori Cilik Indonesia kemarin, Muhammad Rifki Milzam berhasil tampil memukau. Ia membaca Al-Quran Surah Fusilat ayat 30 hingga 34. Berdasarkan penilaian Kak Ustadz, Milzam masih tergesa-gesa saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Jadi Milzam, iya. Nanti awalannya boleh diturunkan sedikit sayang ya. Ada Milzam, turunkan sedikit dari ta'awudz basmalahnya, turunkan sedikit. Ya. Kemudian tadi terdengar bismillah, bismillah, bismillah. Jangan terlalu cepat. Bismillah. Jadi bismillah ya. Milzam sangat bahagia saat mengetahui dirinya berhasil masuk ke babak final. Alhamdulillah senang, udah gak nyangka kalau dia masuk final. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah bersyukur maksudnya. Gak nyangka bisa masuk ke babak final. Berbagai persiapan Milzam lakukan, seperti giat berlatih tilawah bersama sang guru jelang babak final Kori Cilik Indonesia. Untuk persiapan sih kita hanya cukup berlatih terus, insya Allah ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan berkahnya ikhtiar, usaha kita, mudah-mudahan Milzam nanti tampilnya maksimal, lancar, dan insya Allah menjadi yang terbaik. Lewat Kori Cilik Indonesia ini, Milzam berharap bisa menjadi salah satu jalan baginya untuk terus berkembang dan menjadi kori internasional. Nah, apakah Milzam sudah bisa memperbaiki kesalahan yang di minggu kemarin? Kita lihat Muhammad Rifki Milzam mengaji surat Ali Imran ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Woi, kemarin tas saya mau
Zalika bi annahum qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Itu tadi Muhammad Rifki Milzam, peserta Kori Cilik Indonesia asal Serang, Banten. Kak Ustadz, bagaimana Kak Ustadz penilaiannya? Baik, Muhammad Rifki Milzam. Assalamualaikum Rifki. Waalaikumsalam. Iya Rifki. Ya, Ustadz lihat ke ini ya Kak Ustadz ya, lihat ya ke kamera supaya bisa komunikasi. Rifki, ya, masukan yang lalu terkait tempo sudah oke, ya sudah diindahkan, sudah dipraktekkan temponya lebih lambat. Kemudian masukan terkait nafas oke juga, sudah bagus. Tadi ada yang terdengar tasydidnya kurang, ya kurang dibaca apa namanya sesuai dengan kaidah ketika ada tasydid pada wawu fiat kullu nafs, wawu fiat. Coba Rifki lihat tadi wawufiyat, harusnya wawufiyat ya. Jadi coba fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi wawufiyat kullu, boleh dari nahawan, tadi dibawakan nahawan di situ ya. Praktekan kembali Rifki, masih ingat? Fa kaifa idza? Coba. Fa kaifa idza jama'nahum di yaumil la raiba fih. Terus, selanjutnya. Iya, yang benar seperti itu. Wawufiyat. Iya, tadi dengar wawufiyat. Kayak ada yang aneh apa? Wawufiyat, kurang tasydid. Ah, nanti ke depan pokoknya Rifki kalau mau tampil harus hati-hati. Apalagi kalau sudah dinilai oleh juri, karena memang juri tugasnya nyari kesalahan, kekurangan. Jadi ya, kalau bisa harus sempurna begitu ya Kak Ustadz ya? Harus sempurna. Nah, ini memang kadang begitu ada lepas ya.
Makanya di sini perlu kehati-hatian, kalau bisa juga ya sebelum tampil diperdengarkan kepada guru. Ya. Jadi tidak ada kekurangan sedikit pun. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Ustadz masukan buat Rifki Milzam. Rifki nanti terus belajar. Rifki dan juga Kakak terus semangat belajar ya. Semangat. Terima Rifki. Kasih ya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.